Ini di X rongsok semua. Rongsok tapi LED-nya nyala semua. LED-nya tapi 150.000. Ini miler loh. Tuh. Ini di X-Mon nih. Ini di X-Mon. Halo, selamat datang di CNS Channel. Apa kabar teman-teman semua? Oke teman-teman, kali ini saya lagi jalan-jalan untuk menghadiri sebuah event di Jakarta. Di Jakarta Toys and Comics Fair 2022. Oke, jadi segera kita mau masuk ke ruangannya. Tapi kita ngantri dulu ya. Oke, kita udah masuk ke dalam ruangannya. Sekarang kita mau lihat-lihat ini di lobinya. Nah, ini lagi ada foto bareng Spider-Man. Oke, langsung aja kita masuk ya. Oke, lanjut ke dalam. Mudah-mudahan suara saya kedengeran ya. Ini kita mulai, wow. Sudah kelihatan ya. Oh, eventnya gede banget. Sebelah kanannya. Mungkin kita ke sebelah kiri dulu ya. Lihat ada. Wah, ada gacapon banyak banget sebelah sini. Wah, kita langsung hunting nih ya. Langsung hunting mainan-mainan yang murah sih kalau saya. Mainan-mainan second ada nggak ya di sini ya? Kita coba cari aja ya. Tuh, gacaponnya ini banyak banget. Deret tuh. Ini gacapon semua. Dan di sebelah sini juga. Di sini juga masih deretan gacapon juga ya. Oh, ini punyanya Multi Toys. Langsung pusing ya, baru masuk udah langsung pusing ya. Oke, kita masuk ke booth-nya Multi Toys nih kayaknya ya. Wow, ini banyak mainan-mainan Marvel. Action figure Marvel, terus kita lanjut ke sana aja. Di sini ramai banget ya, harus taat prokes ya. Kita kemana dulu nih, kita kesini dulu. Kalau di sebelah sini sih kayaknya Gundam semua. Kalau di sebelah sini, kita coba lihat sebelah sini ya. Di sebelah sini action figure. Dragon Ball ini banyak yang di diskon yang di sini sampai 30%, 20%. Ini juga banyak yang di diskon. Kita lanjut ke sebelah sini. Ini ada Gundam lagi. Oh, 50%. Lihat, ada Zero Two. Kita sebelah sini deh. Di sini, nah ini tuh ada DC Roman lagi. Sebenarnya figur yang khas banyak juga nih ya. Kayaknya diskon nggak? Oh, harga tuh banyak. Biasa banyak. Nah lo, makin Miller, makin Miller lo. Tuh, ini di X-Mon nih. Ini di X-Mon nih. Ini nyari RKF murah ada nggak ya? RKF Cyber. Aduh, nggak ada weh. Banyak si Rowan sama si Po. Cybernya nggak ada ya. Ini healer nih harganya. Ini ada revise juga. Revise. Robot-robotannya mana? Gak ada ya? Oke, kita lanjut aja ya. Wah, keren-keren banget ya. Ada Optimus Prime gede banget ya. Ada Tony Hercules. Siap-siap jebol nih dompet nih. Siap-siap jebol dompetnya. Coba kita lihat dari angle yang lebih tinggi ya. Jadi kalau yang butuh buat kantor-kantor kita ini. Ya tentu lah fiturnya ya. Fiturnya harus berbeda lah ya. Yes. Oke. Ini kapasitas maksimal
120 kilo. 120 kilo. Oke. Kemudian ini Marlo. Ya. Kemudian ini Ultimo. Ultimo. Ya. Kelihatannya Ultimo ini biasa banget buat, ya. Kita lanjut jalan lagi. Oh, keren ya, ada figurnya Mortal Kombat ya. Untuk para penggemar Hot Wheels disini juga banyak. Dan ini juga Wow, ini baru sebagian kecil loh. Kita belum jalan ke sisi sebelah sana ya. Kita coba ke sisi sebelah sini. Di sini ada Hot Wheels, di sini ada figur-figur keren-keren figurannya. Wah, ini mainan-mainan legend. The Mask. Wow, keren banget ya. Oke, coba kita lihat. Keren banget. Sampai apa? Sisa pun. Ah, keren-keren banget ini robotnya. Ini ada Majin Kaiser ya? Majin Kaiser bukan sih? Ini ada Getrobo kalau nggak salah. Ini figur-figur yang dijual nih. Oh, teman-teman sorry ya sebelumnya kalau suaranya nggak gitu kedengeran, soalnya saya nggak pakai mikrofon, saya cuma pakai HP apa adanya. Jadi mudah-mudahan saya ngomong agak kedengeran, mudah-mudahan ya. Kita lanjut lagi. Di sini ada Fortnite. Figur Fortnite bisa 50%. Para cosplayer ya. Di sini banyak cosplay. Ada Squid Game. Kalau mau berfoto bersama cosplayer juga boleh di sini. Oke, kita lanjut lagi. Ada kaos-kaos terkenal sih kayaknya ya. Ada. Oke. Wah, ini keren banget. Ini ada kostumnya Gatot Kaca ya. Dan ini boot-nya. Nice ya. Wah, ini nih. Ini maksimal berapa? Ada figur-figur banyak banget nih. 110. Coba lihat ya. Ini seru nih. Ini biu. Godzilla banyak banget. Godzilla. Ada King Kong. Ladies and gentlemen. Ya ampun. Ya ampun. Oh, ini ada kamera itu double nih. Kamera itu double dan familinya nih. Dan gila nih bisa terbang. Seru ya? Figurnya. Kita lanjut lagi ya. Oke, sebelah sini ada figur. Wah, ini situ baru menangkap. Full press. Ya, full press. Kemudian dia kalau lumbar ini dia udah adjustable glass port. Jadi ini ikutin. Mahal-mahal ini pasti ini. Enggak usah diset-set lagi. Penawar enggak berani saya. Lanjut aja ya. Ini kalau ikut aja, sini. Jadi nggak usah kasur. Di sini ada apa ya? Orange. Ada Ranger. Wah. Orange semua nih. Ya kalau orang habis. Kalau gue habisin belah ini proposal. Ada Gaban Sarifan. Metal Heroes. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada apa nih? Ini robot-robot. Terus lu itu ya.
lihat di sebelah sini. Ini ada Ultraman. Ultraman banyak banget nih. Nah ya, di sini juga ada figur-figurnya. Figur-figurnya ada Black nih. Blacknya tapi 150.000. Oh, ini ada baterainya, tapi udah nggak ada. Oh, ini ya, 150.000 loh. 150.000 ini ya. Kita jalan dulu ya, kita jalan dulu. Ada Sub-Zero dan Scorpion. Ada, oh, banyak action figure. Oke, kita langsung lanjut lagi ke sebelah sini. Sebelah sini ada figur-figur macam-macam lagi nih. Iya dong. Benar, ya. Itu benar banget. Dan juga ya kalau misalnya anaknya main game, mau di depan bendera, main game mulu. Oke, keren. Ini lucu banget loh. Iya, bisa dari anak mulu. Iya pak, nggak apa-apa. Saya lagi di depan komputer pak kerja. Oh, nggak apa-apa pak, lanjut aja pak. Nggak ada salah satu anak. Ini menarik ya. Menarik. Iya, kita coba, ini kita bisa ngaduk-ngaduk di sini nih kayaknya. Terus ininya tuh kiri itu, aduh warnanya terang amat. Ntar kalau anak gue berapa. Jadi bisa dicuci ya kapan aja ya. Iya, terus ininya dong sekar, gue langsung ngatin ini. Jadi kalau gini kalau mahal. Ah, ini saya coba ngaduk-ngaduk. Ada solusi yang lebih murah kok. Gak tau mau nyari apa. Bener gak sih? Pasti ada ya. Emang sih keren. Gak tau mau nyari apa. Kuat kok, begini. Sebenarnya saya nyarinya yang gede-gede. Tapi di sini ya lumayan menarik ya. Kalau kecil-kecil gini. Dan kalau misalnya ada kerusakan dalam kotak, kita replace. Waduh. Oh gitu? Bukan perbaikan? Bukan perbaikan. Tapi di replace. Selama 2 tahun itu? Untuk kami, si Jolly, Semuanya. Ada DXDX juga. Ini seru banget nih teman-teman. Ini di X rongsok semua. Rongsok tapi elektriknya langsung lah. Ini harganya 200.000. Terus ini pedangnya, pedangnya Faiz ya. Pedangnya Faiz. Ini ada, ada pedangnya Hulk. Tuh. Di luar mall. Oh, DX tapi masih ngaduk-ngaduk nih. DX tapi bisa diaduk-aduk nih. Orangnya lagi tanya-tanya barang yang jawab. Oh. Saya kan tanya ini dia kan kalau bisa kurang banyak banget. Nah, seru banget ya, seru banget ya. Jadi ada ya. Garansinya ya 2 tahun ya. 2 tahun. Terus gimana sih bisa nggak sih coba dong motivasi dong. Kenapa sih kita tuh harus invest uang sampai tadi lu benar enggak kan standing? Sampai 8 juta loh, No. Bayangin. Okay. Itu fee-nya kita nge-MC sehari kan? Berarti sekarang fee-nya MC itu. Berarti sekarang kita dengar kita lagi sangat-sangat lagi Toko Bi banyak banget. Oh, banyak banget bingung deh. Kenapa sih kita sampai harus nyewa? Gimana sih? Coba jadi, kalau kira mindsetnya biar dirubah gitu. Dari my explanation, yes. Kenapa kita mesti invest di sini? Ngaprek ya. Karena ini ya, hari kita kerja ya, mendapat komputer kembali. Aduh, bikin ngiler banget ya. Oke, kita coba lihat step lain dulu deh.
Nah, itu ya. Oke. Ini ada apa lagi nih? Benar-benar. Ini ada Ultraman. Oke, Chris ya. Oke, dari tadi udah muter-muter ya, udah muter-muter berapa kali sampai pusing, sampai bingung lagi mau lihat apa. Oke deh, kita sampai sini dulu ya, kita mau keluar dulu. Oke deh teman-teman, kayaknya sampai sini dulu ya jalan-jalan kita di Comics and Toys Fair 2022. Saya udah capek banget nih dari tadi keliling-keliling, sekarang saya mau pulang, mau cari makan. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Nantikan video-video seru selanjutnya di CNS Channel. Bye.